Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om mm. um, Swastiastu, um, Namo Buddha, Salam Kebajikan. Adil Kak, Mau Kak Darwa, dengan Kak Jubat, Arus. Segala putih bersyukur Tuhan yang baik sehingga kita dapat menghadiri hmm. data hari ini dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan apa Eh uh, untuk itu sebelumnya saya minta partisipan dan mikrofon ya. Oke. Okay sebelum ada, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai selesai selamat datang kepada Bapak I Gusti Agung Opa Mahagangga Esos selaku Sekretaris Senat Fakultas Pariwisata Universitas Udayana yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada Bapak Adityo Darmawan Sudagung, S.W.U.K. in Emipol, selaku dosen pembimbing. Dan juga selamat datang kepada Kak Putri Auliani Mardia S.P.R.G.R. selaku moderator, serta partisipan yang saya hargai dan saya hormati. Ya, Sintia Widiesti selaku mahasiswa ilmu hubungan internasional Universitas Tanjung Pura yang bertugas sebagai MC pada webinar pariwisata internasional di Indonesia pasca new normal dengan judul keunggulan ekonomi Bali di sektor pariwisata bagi devisa negara sebelum maupun sesudah masa pandemi. Baiklah, sebe seperti halnya di seri sebelumnya, di webinar seri sebelumnya yang membahas berkenaan dengan wilayah Lombok. Selain di wilayah Lombok, Bali juga merupakan salah satu di antara wilayah yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini menjadikan Bali sebagai wilayah yang minim akan wisatawan, padahal yang kita ketahui sebelum pandemi ini menyerang. Bali merupakan daerah yang sangat digemari oleh para wisatawan, baik lokal maupun interlokal. Maka hal ini yang akan dibahas pada webinar kita kali ini dengan perbandingan studi kasus di daerah Bali sebelum maupun sudah masa penting. Baiklah, ada pun beberapa aturan dalam webinar kita kali ini. Yang pertama, partisipan diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Diharapkan bagi partisipan agar mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Yang kedua, partisipan diharapkan dapat menonaktifkan mic atau di mute terlebih dahulu. Yang ketiga, saat sesi tanya jawab, partisipan yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom chat terlebih dahulu dengan menyebutkan nama maupun asal dan nantinya moderator akan mempersilahkan partisipan yang ingin bertanya untuk menghidup, mengaktifkan mikrofon. Saat dipersilahkan, partisipan dapat menyampaikan pertanyaan. Dan sesudah menyampaikan pertanyaan, partisipan dapat menonaktifkan kembali mikrofon. Yang keempat, partisipan diharapkan dapat aktif karena di sesi akhir akan ada hadiah yang akan diberikan langsung oleh narasumber kepada partisipan. Yang kelima, pada sesi acara terakhir akan ada sesi foto bersama dan juga absensi sebagai pendataan sertifikat partisipan. Jadi, diharapkan partisipan dapat mengikuti webinar hingga akhir kegiatan. Baiklah, saya akan memasuki profil moderator. Nama lengkap Putri Auliani Mardia Espar GR dipanggil Kak Putri. Lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 1993. pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau STPB S1 Studi Industri Perjalanan lulusan tahun 2014 berpengalaman menjadi marketing communication officer di Jakarta Convention and Exhibition Bureau di tahun 2015 hingga 2016 dan juga berpengalaman menjadi store supervisor di PT Gria Miss tahun 2016 hingga 2017. Dan kini beliau menjadi guru pariwisata di SMK Negeri 1 Pontianak. Sekarang aktif di Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI khususnya daerah Kalimantan Barat. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada partisipan sebelumnya, ini partisipannya ada berasal dari daerah mana saja, dan juga dari instansi mana saja. Mungkin bisa berkomentar di kolom chat. Mungkin ada yang dari Udayana karena orang mungkin aja ya. Udayana juga. Oke, okay, ada HI Win Alauddin Makassar. Ada dari Universitas Tanjungpura juga. Oke. Okay. Uh, mungkin saya akan menyapa moderator dulu ya. Halo kak Putri. Hai Cynthia. Selamat pagi kak. Gimana kabarnya kak? Pagi, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga kak. Oke. Okay. Uh, okay, kak. Untuk mempersingkat waktu mungkin Kak saya persilahkan kak ya waktu dan tempat dipersilahkan kak. Oke okay, terima kasih Cynthia. Oke banyak juga nih ternyata dari dari mana-mana ya dari daerah tidak hanya dari Kalimantan Barat tapi juga ada yang dari Makassar ada yang juga dari dari mana tadi ada dari Bali ada yang dari Pontianak juga ada yang dari Sambas oke banyak ya beragam mudah-mudahan uh, materi hari ini uh, insya bermanfaat buat kita semua terima kasih buat Cynthia atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Salam, nama budaya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Saya perkenalkan diri kembali, nama saya Putri yang akan memandu jalannya kegiatan inti dari webinar ini untuk mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita, yaitu Bapak Iged. I Gusti Agung Oka Mahaganga Esos, MSI dengan tema Keunggulan Ekonomi Bali di Sektor Pariwisata bagi Devisa Negara Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi dan kebetulan beliau telah bergabung bersama kita semua. Apa kabar Pak Oka? Selamat bergabung di acara webinar sesi dua kami ini. Ya selamat pagi Putri dan mahasiswa teman-teman semua para dosen juga selamat pagi. Pagi Pak. Oke, okay. uh, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil narasumber kita hari ini. Bapak Oka ini adalah seorang dosen dari Universitas Udayana Bali, khususnya di Fakultas Pariwisata. Beliau sudah mengajar dari tahun 2004, kurang lebih 16 tahun. Uh, beberapa mata pelajaran yang beliau ajar yaitu antropologi pariwisata, pemahaman lintas budaya, sosiologi, dan pengantar pariwisata. Bapak Oka juga mem, uh, sudah menulis delapan buku dalam lima tahun terakhir mengenai pariwisata di, khususnya di Bali. Salah satu buku yang telah dipublikasi oleh beliau yang terakhir yaitu judulnya Spektrum Ilmu Pariwisata Mitos sebagai modal budaya dalam pengembangan pariwisata Bali. Wah luar biasa memang pengalaman uh, serta ilmu yang uh, dimiliki Bapak Oka. Saya yakin semua partisipan sudah tidak sabar untuk mendengarkan langsung pemaparan yang akan Bapak Oka sampaikan. Namun izinkan saya membacakan beberapa hal sebagai uh, informasi awal untuk sesi ini. Bali termasuk destinasi wisata terpopuler di dunia. Pesona memikat terpancar dari keindahan pulau Bali. Banyak pesona yang memanjakan kita dari masjid di Bali, keindahan pantai hingga budaya di pulau Bali. Maka, memang gak heran jika tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Bali selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pariwisata Bali telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa, memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan sektor ini menjadi salah satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jika bicara mengenai COVID-19, Bali yang merupakan destinasi wisata internasional menjadi pariwisata menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama sehingga dampak pandemik sangat terasa bagi perekonomian di Bali dan juga pelaku pariwisata di dalamnya. Seperti hampir sekitar 98 persen, objek wisata, hotel, restoran, spa, dan fasilitas pariwisata ditutup untuk umum Sumber uh, saya dapatkan dari bali.bisnis.com. Sehingga ini membuat keterpurukan yang sangat hebat bagi perekonomian rakyat Bali sendiri. Nah, dari hal tersebut kita langsung patut untuk pertanyaan, apa kabar Bali saat ini? Dan sejauh mana dampak pandemi uh, terhadap perekonomian Bali? Dan Bali uh, bagaimana Bali bertahan sampai saat ini dan upaya apa yang sudah dilakukan? Nah, jadi mari kita dengarkan hingga akhir apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Oka nanti. Uh, karena akan ada hadiah langsung dari Bapak Oka untuk dua, pem, dua pemenang kuis yang akan saya berikan di akhir uh, dari sesi tanya-jawab nanti. Dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan pemaparan yang beliau sampaikan, silakan partisipan semuanya bisa tulis pertanyaan di, dalam, di kolom komen atau di kolom chat. Setelahnya akan saya persilahkan partisipan untuk bertanya langsung kepada Bapak Oka untuk dijawab. Baiknya rasanya tidak perlu lagi saya ber banyak berkata-kata. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bapak I Gusti Agung Oka Mahagangga, SOS, MSI untuk memulai pemaparannya mengenai hal tersebut kepada kita semua. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, Pak, saya persilahkan. Silakan Pak Oka. Baik, saudara Putri, terima kasih saudara Sintia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Selamat pagi. Uh, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aditya untuk ikut kita sharing di sini pada pagi hari ini dengan adik-adik dan juga terima kasih kepada Pak Presiden di uh, Universitas Tanjungpura khususnya hubungan internasional dari FISIP baik kita sebenarnya sekarang ini ya kita sharing saja jadi saya ingin menyampaikan seperti apa uh, mungkin pariwisata Bali kondisi existing saat ini tapi saya uh, topik sudah diberikan saya ingin membawakan uh, semacam inilah jadi perkembangan pariwisata Bali prosesnya seperti apa sehingga sampai sekarang era pandemi COVID. Semoga cepat berlalu lah. Ya, ini saya rasa bukan musibah di pariwisata saja, tapi hampir semua lini, semua sektor, dan mungkin semua lapisan masyarakat merasakan. Untuk membersihkan waktu, kita mulai. Uh, jadi kalau kita lihat, uh, ini perkembangan pariwisata Bali, adik-adik, uh, memang poin yang harus diingat adalah untuk kasus Bali, berawal dari keunikan ya jadi ada kebudayaan yang unik, masyarakat yang berbeda dengan asal wisatawan dari sebelumnya dan tidak sederhana. Dia melalui proses yang panjang sekali sampai bisa tentunya sebelum pandemi kita bisa lihat Bali kok gampang sekali melihat apa? Ada turis misalnya ramai seperti itu, itu proses yang cukup panjang ya menurut pemahaman kami, hasil riset kami juga seperti itu. Kemudian dia dipengaruhi oleh faktor internal ya. Dari faktor eksternal juga cukup apa banyak mempengaruhi dan ditambah juga dengan adanya kemampuan adaptif dari masyarakat Bali. Jadi apa mungkin apakah memang kita katakan itu sebagai bawaan atau memang ada suatu situasi yang membentuk, tapi yang jelas kemampuan adaptasi masyarakat Bali itu terhadap perubahan tampaknya cukup baik seperti itu dalam arti yang positif. Tapi ada juga yang negatif, itu kan kita bicara dampak pasti ada positif dan negatif. Tapi kemampuan adaptasi masyarakat Bali memang diakui terkait dengan pariwisata ini. Kemudian peran pihak asing sangat besar dalam kemajuan pariwisata Bali. Saya tekankan kembali ya. Jadi faktor eksternal penting. Nah nanti seperti apa nanti akan saya sampaikan. Ya. Jadi yang terpenting sesuai dengan apa judul kami yaitu masa jeda pariwisata Bali saat ini. Kemudian bagaimana kira-kira masa depan pariwisata Bali masa depan. Jadi terdapat sudah beberapa kali sebenarnya Bali mengalami masa-masa jeda atau apa ya 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 mungkin seperti pandemi Pandemi COVID sekarang dan ini mungkin yang paling parah ya nanti kita bahas seperti apa sih apa uh, kita pembangunan pariwisata tersendat atau bahkan terhenti seperti sekarang ini. Nah oleh karena itu perkembangan pariwisata Bali dapat menjadi pijakan mungkin jadi kita lihat apa histori sedikit kemudian kita lihat perkembangannya sedikit. Nah sehingga bisa harapannya dari basic itu base itu bisa membangun perencanaan pariwisata Bali ke depan tentu yang lebih baik lagi. Berikutnya tolong slide-nya. Next please. Ya, bisa ya. Oke. Okay. Nah, ini sedikit teori konsep. Jadi ini yang kita pakai pijakan bagaimana bisa melihat masa jeda, masa jeda pariwisata Bali. Kalau kita bahas ini tidaklah di sini. Jadi ini kan hanya senjata konseptual, perangkat konseptual saja bahwa yang saya pakai sekarang bukan dari Butler, biasanya kita pakai Butler talk kita pakai turis morfosis, ya. Jadi ada tahap pengenalan, ada tahap reaksi, ada pelembagaan, kompromi. Nah, itu ada periode-periode ya. Dari empat tahap ini, Bali sudah sampai tahap kompromi menurut hasil, hasil riset. Nah, ini yang kita lihat pertahap itu apa-apanya sih masa-masa jeda yang bisa tercatat, yang terekam, yang ada, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat ada tahap pengenalan, ada tahap reaksi, ada eh, tahap pelembagaan dan tahap kompromi. Oke, okay, jadi itu kita bicara perkembangan ya, kita bicara progres, regress juga bisa ya, ada kemunduran mungkin ya, ada kemajuan, ada positif, ada negatif dan lain sebagainya. Ya jelas kita melihat ada suatu perubahan atau bahasa ini ya mungkin uh, evolusi lah atau bahasa sosiologi perubahan sosial lah ya seperti itu. Oke, okay, next. Kita ke data, coba lihat. Oke. Okay. Nah, ini dia. Kalau lihat dilihat di sini ada turisme morfosis di Bali. Kita lihat mulai dari tahap pengenalan deh. Ya. ya, jadi pariwisata Bali itu sekarang ini kurang lebih umurnya mungkin 100 tahun lebih lah. Indikatornya dimulai 1902. Kenapa 1902? Karena waktu itu tercatat. Nah, kita bicara sejarah, katanya harus ada bukti otentik tertulis ya sejauh ini yang kami dapat. Mungkin aja ada yang lebih awal, tapi yang tercatat adalah fun call ini ada seorang apa pegawai Belanda yang benar-benar berlibur datang ke Bali. Nah, tahun 1902 sudah mulai. Ya, ini tahap perkenalan ini 1902, 1913. Cuma bisa dibayangkan pada saat itu Bali itu masih nah, tradisional sekali, ya masih dan pihak pemerintah Belanda juga waktu itu belum belum apa belum membangun yang namanya memberikan influence atau apa tentang pariwisata karena dianggap Bali belum dalam daerah jajahannya belum ditaklukkan ya nah kemudian terjadi perang 1906 namanya perang puputan Badung 1908 perang puputan Kelungkung itu terakhir 1908 adalah catatan Belanda menunjukkan adalah kerajaan terakhir di Indonesia yang ditaklukkan Belanda ya karena dianggap kurang penting selama ini ya terakhir ditaklukkan 1908 nah ketika sudah ditaklukkan ini mulai Belanda berpikir Adik-adik ya saya bukan membela Belanda ini kita melihat kita tidak bisa memungkiri bahwa peran pemerintah kolonial sangat besar terhadap kemajuan atau awal dari pembangunan pariwisata di Bali nah ketika Bali sudah aman 1908 dianggap aman ya ada sudah ditaklukkan oleh pemerintah kolonial mulai pemerintah kolonial ini berpikir ini Bali kita lihat secara geo secara apa dia ya wilayahnya sempit kecil ini mau dibangun apa kalau daerah lain ya kita lihat Sumatera mungkin Kalimantan mungkin Jawa juga mungkin ya bisa perkebunan bisa didatangkan kopi teh untuk kepentingan mereka ya nah Bali ini kecil sekali Nah, mereka mulai melihat, wah ternyata ada sesuatu di sini di Bali ini yang berbeda dengan Jawa Timuran yang paling dekat ya di sebelah barat dengan Lombok juga ya di sebelah timur ada masyarakat yang berbeda, cara hidup yang berbeda dan lain sebagainya. Dilihat lagi, wah ini kok ada sesuatu yang apa? unik gitu loh. Nah, ini ini yang membuat Belanda memilih memilih untuk pariwisata. Ya, udah cikal bakalnya udah dari ini sehingga dia sudah melihat Belanda itu sekaligus juga memberi kalau adik-adik tahu puputan itu perang puputan itu kan perang sampai mati ya perang apa meskipun kalah sampai mati nah, itu banyak sekali korban di pihak kami ya di pihak orang Bali sehingga Belanda waktu itu merasa juga sebagai hutang budi mungkin pencitraan juga ya sehingga setelah kalah semua ya saatnya untuk membangun Bali melalui apa? Bukan perkebunan yang dipilih yang ada kebun di Bali tapi tidak itu difokuskan ya kapas Belanda juga menanam itu ya lada ditanam juga tapi dia fokusnya adalah kepa kepada pariwisata. Nah, jadi pemerintah kolonial sudah mem lalu kita lihat di antara 1902 sampai 1913 itu di Batavia sudah ada namanya uh, OTB kalau di official tourist, turis tourist bureau ya di Jakarta udah ada. Cuma mereka belum berani masuk ke Bali. Ya Belanda belum berani karena apa? Dianggap Bali belum aman. Nah, oke. Okay. Jadi kita lihat di sana. Nah, kemudian melompat ke kita singkat saja ya, kita singkat saja tahap reaksi, ya. <tuh> Tahun 1914 1938 dianggap tahap reaksi. Kenapa? Karena Belanda sudah mulai membangun infrastruktur. Kalau ada adik, adik pernah ke Bali Tadi mungkin agak sudah ditayangkan tentang Bali. Ini Bali Utara, Kabupaten apa? Buleleng, ibukotanya Singaraja. Dulu itu adalah pusat Bali, bukan di Bali Selatan. Sangat maju sekali di Singaraja itu. Jadi Belanda mulai membangun infrastruktur, mulai membangun infrastruktur infrastruktur. Ya, jadi diproses seperti apa? buang apa bangun jalan bangun perumahan Singaraja itu kalau kita lihat ya seperti kota maju di zamannya lah waktu itu sekarang masih ada banyak bekas-bekasnya ya masih ada tinggalannya kita bisa lihat nah itu Bali apa Belanda mulai membangun itu dia lihat kemudian tahun 1913 sudah mulai dibuat namanya guiding book pertama guiding book pertama oleh pemerintah Belanda ya mereka buat apa setelah selain biru-biru perjalanan di Jakarta Bandung juga di, sudah dibuat kalau tidak salah, guiding book itu menjelaskan pulau-pulau utamanya adalah Sumatera, terutama Danau Toba, kemudian Jawa, Borneo, termasuk Bali dan Sulawesi Selatan. Eh, Sulawesi, ya. Nah, itu disitulah itu tahun 1913 sudah ada guiding book tentang itu, ya. Semoga bukunya masih bisa kita ketemukan. Tapi saya buku aslinya jujur, saya belum pernah baca. Ya, saya melihat dari kajian sejarah yang sudah dilakukan. Kemudian, nah ini mulai uh, ini 1914 sampai 1938 ini Belanda, pemerintah kolonial Belanda membawa apa? Bahwa kebudayaan Bali tampaknya adalah tinggalan dari budaya Nusantara yang masih utuh, sehingga perlu dilestarikan katanya. Ya, perlu dilestarikan ya, karena ini kayaknya Nusantara nih gitu waktu itu zaman itulah kira-kira ya. Nah, ini harus dilestarikan adalah namanya Bali sharing. Ya, mereka mendatangkan ilmuwan-ilmuwan dari filologi, arkeologi, antropologi, semuanya didatangkan ya. Mereka melihat ya. Nah, berdatangan ini dibarengin juga dengan pegawai-pegawai pemerintahan yang lain. Karena waktu itu kamera itu foto itu pertama kali ditemukan kalau tidak salah setelah 1860 ya. Nah, tahun ini sudah banyak kamera sudah bisa. Jadi kamera foto-foto kehidupan di Bali yang katanya unik ya dan lain sebagainya banyak istilah bukan hanya apa Island of Paradise bukan hanya itu banyak waktu itu banyak puluhan ada istilah Bali tersebarlah ke Eropa ya sehingga makin banyak orang datang seniman-seniman juga datang pengusaha film juga datang sutradara juga datang ingin melihat masa ini budaya yang tertinggal dari masa lalu Wah, itu salah satu gosipnya ya nah datang semua ya salah satunya yang patut tidak boleh dilepaskan ya oleh oleh pariwisata Bali ada namanya Walter Spies. Walter Spies ini seniman lukis, seniman semua ya. Nah, waktu itu kalau di Bali kita lihat belum kenal cat minyak, gaya tulisan, gaya lukisan sekarang Pita maha Ubud, Kamasan ada masing-masing style ya. Nah, itu. Nah, ini ini Spies ini dia membawa ya teknologi ya, teknik-teknik atau alat-alat lukis dari Eropa atau yang modern lah kembali. Bali. Kalau dulu orang Bali ya sama kayak kita di seluruh Indonesia untuk tinta eh tinta warna warna lukisan merah pakai bunga ya pakai daun apa nah itu nah Spies membawa pengetahuan ini kepada orang-orang Bali khususnya di Ubud ya dan lain sebagainya belajar orang Bali di sini terjadi pertemuan teknik bagaimana caranya sampai juga seni kesenian tari kalau anda lihat kecak nah kecak yang sekarang itu orang Bali punya dulu, tapi bukan seperti itu. Ya, itu namanya apa? Bahasa kita adik-adik dari hubungan internasional pasti tahu lah. Komodifikasi, ya, komodifikasi. Jadi di komodifikasi, di, di create, ya, di recreate lagi oleh spes, dikembangkan. Karena kalau kita lihat pakem-pakem yang namanya kesenian itu kan uh, ada awal, ada klimaks, ada akhir. Sama dengan kalau kita nonton wayang di Jawa, kalau kita nonton semalam suntuk, panas pantat wisatawannya ya. Nah, capek dia. Jadi bagaimana cara membuat mengemas agar dia bisa 15 menitan lah, 30, 20 menit paling lama biar tidak bosan ya dan lain sebagainya. Itu dia ya. Jadi kita lihat dia ya, prosesnya seperti itu sampai akhirnya uh, space ini membawa, memberikan jalan untuk pemasaran ke luar negeri. Ya, ke Eropa. Mulailah Bali dikenal di Eropa termasuk Amerika Serikat melalui jejaringnya SPIS. Sayangnya ya sayangnya sampai bisa uh, raja ubud juga bisa berpameran ke Eropa, Prancis tahun itu 1930 kalau nggak salah ada di Prancis di Paris ada event-event seperti itu budaya ya. Nah pada saat yang bersamaan ya di era reaksi ini ternyata ada tren masyarakat Eropa untuk berkunjung atau berwisata ke luar negeri bagi yang middle up ya apa kelas menengah ke atas. Wah, nyambunglah ini ya. Meskipun ada perang dunia pertama tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Kunjungan wisatawan ke Bali katanya waktu itu semakin meningkat. <tuh> Sayangnya memasuki tahun 1930-an itu ya tahun 1939 ada perang dunia kedua, Jepang mulai masuk. Nah inilah buramnya pariwisata Indonesia dan saya, saya pikir pariwisata dunia ya. Karena Jepang datang ya, datang. Jadi sama-sama penjajah, sama-sama jelek kalau kita lihat dari perspektif penjajah. Tapi kalau kita lihat secara Jepang adalah misinya adalah untuk Indonesia, untuk logistik, beras, padi, kapas. Nah itu fokusnya pariwisata nomor sekian lah. Mereka punya misi yang agak berbeda. Ya sehingga yang namanya pariwisata yang telah dibangun oleh pemerintah Belanda agak stagnan lah dia ya atau dia diam di tahun itu di tahap reaksi ya kemudian ada proses kemerdekaan dan lain sebagainya dari tahap reaksi itu 1938 sampai 1950 lah ya baru mulai lagi pariwisata kita termasuk di Bali ya masuk di Bali jadi kita mulai tahap lembagaan tahun 1950 ya oke kita merdeka 1945 diakui oleh dunia mungkin 1949 1950 mulailah Soekarno, Pak Presiden pertama kita Pak Soekarno mulai untuk mungkin membangun apa negara selain bangsa negara juga ya membangun di daerah-daerah sudah dimulai seperti itu ya. Nah 1950, nah ini juga tidak terlepas dari peran Pak Presiden Soekarno kemudian ya dari space tadi sudah berperan juga. nah peran Pak Presiden Soekarno juga besar ya? <tuh> Karena tahun 1955 ada apa, adik-adik masih ingat ya? Pasti ingat ya? PAA ya konferensi Asia Afrika misalnya di Bandung. Nah, itu menghadirkan delegasi dari berbagai negara, ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka kan tidak datang sendiri. Mereka mengajak asisten, mengajak keluarga dan lain sebagainya. Nah, di sini mulai Pak Presiden Soekarno memikirkan ada value dari tourism dari pariwisata, ya. Nah, di Bandung. Makanya kalau kita lihat Bandung ya jangan ada STP Bandung di sana, itu ada cikal bakalnya semua ya. Masuk di Jakarta dan lain sebagainya. Itu awalnya awal di sana dibangun ya. Jadi kalau kita lihat di sana ya mereka mulai Pak Soekarno memikirkan pariwisata ini merupakan celah yang baik untuk proses pembangunan ke depan untuk menambah devisa dan lain sebagainya. Karena dia melihat itu apa delegasi ada berbelanja souvenir dan penginapan juga laris dan lain sebagainya dan Pak Soekarno nampaknya melihat ada beberapa titik daerah ya ada Bali dilihat ada Jogja kemudian ada ada uh, Jawa Barat ya Jawa Barat Bandung termasuk uh, ini daerah Jawa Barat lah ya itu itulah sebagai poin-poin di awal ya termasuk Sumatera Utara juga dan Sulawesi Selatan Danau dan Toraja juga itu sudah jadi fokus-fokus dari sudah ada prosesnya ada riwayatnya seperti itu nah kemudian waktu kita masih ya nah kemudian setelah itu kita langsung proses pelembagaan ini kan juga ditunjang oleh harus ditunjang oleh infrastruktur juga pak soekarno mempunyai banyak sekali mega-mega proyek terkait pariwisata kita lihat ada tiga hotel satu di pesisir apa jawa barat satu di apa amarukmo di yogyakarta satu bali beach di sanur nah itu hotel yang wah waktu itu itulah hotel yang apa mega-mega proyek banyak sekali selain monas dan lain sebagainya ada yang jadi ada yang tidak tapi beliau ingin fokus itu termasuk bandara udara karena aksesibilitas itu memegang peranan yang sangat penting ya adik -adik. ya nah itu sudah mulai proses dibangun waktu awal-awalnya juga Bali Beach juga tidak langsung ramai karena bagi wisatawan ternyata waktu itu uh, lumayan mahal ya tapi paling enggak kita punyalah <laughs> seperti itu ya untuk menunjang seni budaya dan lain sebagainya tapi kita tahu uh, keadaan politik waktu itu akhirnya Orde Lama berganti kemudian Orde Baru uh, agak berbeda dengan Pak Presiden Soeharto kalau Pak Presiden Soekarno itu uh, awal-awalnya itu agak menutup diri apa maksud saya terakhir-terakhir agak untuk diri dengan mungkin Amerika dan lain sebagainya mungkin kita intrik politik adik-adik yang lebih tahu kalau Pak Presiden Soekarno begitu 68 tahun 1969 69, langsung membuka diri ya membuka diri jadi investor itu langsung diberikan masuk terkait dengan pariwisata dan lain sebagainya salah satu bukti sekarang masih ada dukungan yang tersisa sketo itu adalah master plan tentang pembangunan Bali yang dibuat 25 tahun atau 30 tahun ke depan dibuat oleh konsultan Perancis ya Bank Dunia Nah, makanya ada BTDC Nusa Dua itu Bali Selatan adalah akomodasi, Bali Utara adalah seni budaya dan agro mungkin seperti itu. Ya, itu mulai berproses dia, ya investor mulai masuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh, tahap kelembagaan ada pelita satu, pelita ya sekian. Kalau di Bali itu tahun 1974 sudah kita sudah punya perda, yaitu tentang pariwisata budaya. Ya, jadi sebelum ada undang-undang pariwisata kita sudah punya kenapa? Karena itu fokusnya kita ya. Jadi fokus kita kementerian juga kita masih masuk dalam parpostel kalau tidak salah waktu itu. Belum ada kementerian pariwisata yang khusus ya masuk dalam telekomunikasi lah waktu itu. Tapi kita karena kita fokusnya adalah pariwisata ya kita harus buatkan perdanya. Ada pariwisata budaya sejak tahun 1974. Kalau undang-undangnya mungkin tahun 1990 ya tentang pariwisata. Nah, itu kita mulai mencanangkan visit Indonesian Year misalnya ya, 1961 nah dan selanjutnya. Nah, itu sudah tahap perlembagaan di ya, -adi Adik di Bali. Bagaimana proses-proses setelah reaksi ya, banyak perlembagaan yang apa? banyak berkembang pariwisata ya sampai tahun 2011. Tahun 2012 kita memasuki tahap kompromi. Kenapa dikatakan tahap kompromi? Saya sampaikan secara singkat karena tampaknya pariwisata budaya yang menjadi core untuk pariwisata budaya untuk pembangunan sektor pariwisata di Bali kayaknya perdanya atau secara aplikasinya mulai melemah ya tampak di Bali apapun bisa untuk pariwisata karena terkait dengan pemahaman kita tentang apa pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari ekonomi klasik lah kita lihat Adam Smith misalnya Keynesian pertumbuhan lah Fordesian apa pertumbuhan ekonomi yang dikejar jadi pertumbuhan ya jadi bagaimana caranya agar agar bisa mendatangkan otomatis ada kalau kita lihat secara ekonomi mungkin nanti para saya bukan ekonom ya para ahli ekonomi atau yang berkecimpung di ekonomi orang-orang pemerintahan pasti lebih paham kalau kita membangun secara ekonomi ya tentu peluangnya dampak positifnya biasanya lebih besar yang kita lihat karena akan ada peluang tenaga kerja ada penghasilan yang akan diraih nah itu ya terkait di daerah ada PAD ada retribusi ya dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau kita lihat sebelum pandemi COVID kemarin, ya wajar saja Bali yang kecil ini, Bali Selatan itu ada trafik, ada kemacetan, ada apa sudah padat sekali kayak yang seperti itu. Ya karena ini, ya apapun bisa di Bali asal dikompromikan, asalkan tidak mengganggu tradisi, value, nilai budaya dan agama Hindu di Bali. Nah ini ada kompromi-kompromi. Oke, ini nggak boleh sebenarnya ya misalnya ada melanggar jalur hijau dan lain sebagainya tapi ada kompromi di sana dan lain sebagainya itulah itu yang ingin disampaikan secara singkatnya ya secara singkat tapi yang jelas pariwisata Bali ya ketika kita saya kebetulan ada beberapa proyek di Banyuwangi misalnya saya lihat di sana sudah berkembang maju pariwisatanya dan mungkin di sana tahap reaksi atau tahap pelembagaan saya lihat di apa saya sempat ke Nunukan kebetulan Nunukan Nunukan di Kaltara di Sebati ya saya sempat ke Tarakan juga nah itu saya lihat juga ya mereka akan fokus ke pariwisata lah mungkin ya nah tapi kalau kita lihat pariwisata yang memang kayaknya yang terlihat sekarang itu ya masih Yogyakarta Bali dan Sulawesi Selatan dan apa? Jawa Barat ya. Nah, ini harus kalau bisa pariwisata ke depan Indonesia ya semakin merata dan semakin maju ya. Karena saya lihat Indonesia banyak punya potensi. Tapi kalau kita lihat pariwisata Bali, kalau saya lihat dari hasil penelitian sih memang cocoknya sih yang budaya ya karena itu yang kita miliki. Nah, masalahnya di Bali saat ini kan mulai berkembang pariwisata instan dan pariwisata segalanya. Jujur aja saya sampaikan ya. Apapun seakan-akan bisa ada di Bali, ya banyak jenis pariwisata sekarang tipikal-tipikalnya, ya. Tapi itulah kita agak sulit karena ini ada kaitan juga dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Oke, okay, next bisa dilihat, ya berikutnya. Panitia mau dibantu, next slide-nya, oke? Ya berikutnya. Kita masuk ke, oke. Okay. Nah, ini sekarang kita ke masa jeda ya. Kalau kita lihat ya, tahun tahap perkenalan ini kan masa jedanya ada juga. Gunung Batur, Kintamani misalnya erupsi. Jadi kalau kita lihat catatan BMKG misalnya atau Badan Vulkanologi. Kita lihat dari tahun 1800-an itu 200 kali letusan sampai tahun 1918 ya. Jadi ini memang rawan. Tapi kita lihat keindahannya sekarang ya. Kalau Anda ke Kintamani, penelokan wah, oh, bagus sekali. Ada kaldera, ada gunung di bawah anak gunung ya. Itu bagus. Tapi itu sudah pernah erupsi tahun 1906 dan yang terpa, apa? kemudian berikutnya di tahap ini kita lihat perang yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini saat inilah modernisasi mulai masuk ke Bali ya pertemuan antara tradisional dan modern terjadi pada saat ini. Oke, okay, next please. Itu masa jeda untuk tahap perkenalan. Berikutnya kita lihat di tahap reaksi, 1914-1938, ini yang paling dahsyat, ledakan Gunung Batur, erupsi Gunung Batur di tahun 1917, karena berbarengan dengan gempa besar. Beberapa informan yang sempat saya wawancara, meskipun sudah sangat sepuh, masih ingat sekali betapa tanah-tanah, Waktu itu orang Bali kan nggak ada punya kalau di kita kami di sini bukan rumah panggung ya. Jadi eh, eh, dari bahasa lokalnya itu tanah popolan, tanah liat jenis itu tembok-tembok itu berjatuhan ya. Nah, tanah liat nah, hancur bangunan-bangunan karena -bangunan gejer atau gempa dahsyat itu berbarengan dengan Gunung Batur itu. Kemudian Perang Dunia Pertama 1917 ya, tapi tidak memberikan pengaruh ya katanya. Kemudian terjadi juga pandemi kolera waktu itu ya. 1918, 1922, terutama di kota-kota pelabuhan yang paling jelas ya Surabaya, Batavia, ya Tanjung Perak, misalnya ada kota pelabuhan Bali kena juga di Singaraja, ya kolera itu lumayan wabahnya, wabah yang lumayan membuat banyak orang meninggal juga. Kemudian 1926 kembali erupsi Gunung Batur, tapi tidak sekeras sebelumnya. Pandemi Spanish Flu ini juga terjadi, ya ini pandemi waktu itu di seluruh dunia, ya. Nah itu terjadi 1918 kena juga mirip dengan kolera mungkin di sana juga Kemudian jangan dilupakan depresi ekonomi dunia. Coba Anda cek, Anda HI ya, ada di HI. Nah, itu tahun 1929, 1945, waduh, itu situasi yang gawat untuk Amerika Serikat tentunya secara ekonomi dan tentunya untuk dunia. Nah, itu berpengaruh kepada wisatawan untuk berkunjung ya. Nah, ada wisatawan berkunjung untuk mencari masalah adik-adik ya. Pasti mereka ingin berkunjung mencari kenyamanan ya, untuk leisure recreation dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat masa pendudukan Jepang ya itu dia, ya masa pendudukan Jepang uh, itu masa buram untuk perusahaan kita. Baik next kita lihat tahap berikutnya tahap pelembagaan ya ini untuk mempermudah kami bagi saja ya ada tahap pelembagaan 1, 1950 sampai 1968 atau order lama lah seperti itu. Jadi situasi politik nasional dan internasional juga belum stabil sekali ya kita lihat banyak sekali kejadian antara itu ada adik-adik pasti ingat dan tahu Kemudian meletusnya gedung agung, ya, ini bersamaan dengan akan dibangunnya Bali Beach dan bandara oleh Presiden Soekarno. Bandara Bali Beach jadi, bandaranya setengah-setengah. Nanti Pak Presiden Soeharto yang nanti melanjutkan pada tahun 1969, ya, nah, itu sehingga bandaranya bisa internasional, bisa standarnya. Kemudian pergantian orde lama ke orde baru. Kemudian tahap pelembagaan dua, kita lihat perang dingin di negara adidaya ya, itu 1970-an, 1980-an awal itu yang gawat ya. Setelah itu agak mendingan lah sedikit mungkin harga minyak dunia juga mempengaruhi, tapi ada beberapa negara yang diuntungkan dengan ketika harga minyak dunia misalnya anjlok ya bisa mereka bisa berwisata dan lain sebagainya. Kemudian gempa bumi dahsyat, nah ini ya beberapa masih banyak yang ingat tahun 1975, 1978, 1979 di Singaraja pusatnya menghancurkan banyak bangunan ya gempa yang lumayan tinggi juga kemudian isu diare sebenarnya hanya satu orang dua orang wisatawan di Australia tapi ya itulah kita bicara wisatawan kita bicara turisme ini terkait dengan pencitraan atau image ya nah kemudian menyebar di Australia ada wabah dan lain sebagainya berikutnya Tahap pelembagaan 3 tahun 1991 sampai 2011. Kalau kita lihat ini perang teluk kalau tidak salah ya Perang Teluk tahun 1960-1991, bagaimana invasi Irak ke Kuwait ya. Nah, kemudian yang kedua Japanese Encephalitis atau GE atau radang otak ya katanya disebarkan oleh uh, hewan berkaki empat begitu ya. Nah ini sebenarnya sudah mulai juga tahun 1980-an tapi mulai apa ada isu-isu di wacana di media dan dan lain sebagainya tahun 1990-an. Uh, uniknya ini biasanya tidak di Bali kenanya. Mereka berlibur ke Bali, beberapa data mengatakan kebanyakan dari Skandinavia atau Norwegia, Denmark ya dan Australia wisatawannya. Nah, mereka setelah balik baru kena. Setelah ditelusuri wah ternyata GE radang otak katanya. Nah, itu. Kemudian gojolak politik nasional ya tahun 1996 reformasi dan lain sebagainya mungkin Krismon ya. Ini lumayan berpengaruh peralihan orde baru ke era reformasi tahun 1998 1999. Kita di Bali uh, agak apa? terjadi gejolak juga, tapi saya kami juga agak heran. Saya waktu itu masih kuliah semester berapa? S1 waktu itu semester 4 lah. Semester 3 semester 4 waktu itu. Tapi saya agak heran turis bule itu ramai sekali tetap datang ke Bali pada era 1998 1999 ini dan bahkan tercatat di statistik tahun 2000 itu adalah puncak kunjungan tertinggi wisatawan mancanegara ke Bali yang berkualitas dengan length of stay yang diharapkan dengan spend of money yang apa cukup memberikan manfaat bagi pariwisata di Bali sampai tahun 2000 2001 itu semakin ramai mulai pariwisata Bali itu ya kemudian sampai ada isu virus SARS ya apakah sepupuan mungkin atau adik kakak ya dengan corona ya, mungkin seperti itu virus sars tahun 2002-2003 ada kemudian tahun 2004 ada afian influenza ya termasuk ada isu rabies juga dan lain sebagainya tapi yang paling mengguncang sebenarnya adalah bom bali 2002 itu 12 oktober 12 oktober 2002 bom bali kemudian eh, 1 oktober 2005 ya ada dua kan tapi yang 2005 tidak berpengaruh yang berpengaruh 2002. Betapa kunjungan wisatawan mancanegara 2 juta sekian ya, 2 juta sekian di tahun 2001 setelah bom Bali Oktober di tahun 2003 kunjungan wisatawan kita tidak lebih daripada 600.000 orang. Nah, wisatawan mancanegara setahunnya. Wah, lumayan juga tuh ya lumayan juga itu tapi syukurnya support dari pemerintah pusat sangat membantu waktu itu adik-adik ada namanya adik-adik sudah lahir apa belum ya ada namanya 2003 itu recovery for Bali ya apapun program-program pemerintah apakah rapat kepresidenan waktu itu event-event nasional diadakan di Bali nah, ya nah kembali kita tidak boleh melupakan yang namanya wisatawan domestik ya itu sangat ber sangat-sangat membantu sekali termasuk di pandemi Covid ini ya nanti saya sampaikan di belakang wisatawan domestik ya itu sangat membantu untuk ke daya tahanan pariwisata Bali. Nah, kemudian ini sudah dimulai nih ada aksi-aksi premanisme ya oknum-oknum ormas-ormas lokal tahun 2003 itu sudah mulai lumayan cukup mengganggu juga termasuk yang mengganggu berikutnya adalah krisis ekonomi di Amerika Serikat kalau nggak salah tentang kartu kredit dan lain sebagainya di Amerika Serikat saat Obama Pak Presiden Obama ya. Oke, okay, next berikutnya. Ya, yeah, next. Oke. Okay. Kita lihat tahap kompromi tahun 2012 ya. Nah, ini masalah keamanan keamanan pariwisata Bali ini uh, lumayan terasa di tahun 2012 sampai tahun 2016. Apa itu keamanannya, Pak? Nah, kalau bisa saya jelaskan. Kalau berdasarkan data adanya <coughs> apa? kelahiran banyak ormas-ormas lokal. Nah, ini oknum-oknumnya. Ok -ok sering berbuat apa terkait dengan perebutan kekuasaan pariwisata juga mereka ikut juga nah itu saya pikir hal yang biasa dimanapun ya nah kemudian kami sempat penelitian dengan kolega dari Australia juga tentang masalah ini ya kita lihatlah ada premanisme ada perbutan lahan ada narkoba terkait juga dengan lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya nah, itulah sampai tahun 2016 bisa diatasi kenapa karena kami waktu itu 2016 diganti oleh seorang kapolda yang agak tegas atau mungkin sangat tegas Gores Mere, baru dua minggu lalu beliau berhenti karena sebagai Kapolda Bali terlama sudah empat tahun, jarang ada Kapolda empat tahun itu, biasanya satu tahun, tadi setengah tahun beliau sudah ke Jakarta. Beliau sangat tegas mulai 2016, no preman, no drugs dan lain sebagainya. Rupa-rupanya harus dengan apa untuk masalah seperti ini harus ketegasan dan disiplin, ya. Jadi tidak ada kompromi sehingga dari tahun 2016 sampai sekarang masalah preman bisa terkendali lah, ya. Kemudian meskipun Bali apa tetap yang utama untuk di Ostr bagi wisatawan Australia rupanya saya tidak paham juga di sana mungkin adik-adik yang lebih paham ada pertumbuhan ekonomi yang membaik di Australia apakah terkait dengan nilai tukar mereka dolar yang jelas warga Australia mulai menunjukkan apa eh, Bali tetap tertarik tapi mereka punya pilihan-pilihan lain yang kelas atas mungkin ke Eropa, yang menengah mulai ada pilihan yaitu Vietnam dan Thailand termasuk Malaysia ya dari Australia itu mereka mencari pesisir pantainya biasanya ya termasuk Jepang Jepang terus menurun mulai 2007 2008 2009 memang terus menurun karena tergantikan oleh pangsa pasar baru kita jadi jujur ada adik, adik sejak bom Bali 2002 12 Oktober 2002 ada suatu peralihan ya masa jeda itu ada satu peralihan pasar di kita jadi apa kualitas pariwisata kita kualitas wisatawan tampaknya menurun. Biasanya dipakai mengukur kualitas itu eh, lama tinggal atau length of stay atau daya beli atau spend of money ya itu biasanya. Nah sejak setelah 2002 itu agak agak berubah pasar Bali. Berdatanganlah pasar baru yaitu Tiongkok ya wisatawan Cina. Wah itu secara kuantitas jangan ditanya itu Tiongkok banyak datang ke Bali tapi ya itu apa kalau kita lihat dari kualitas dibandingkan sebelumnya memang agak berbeda ya tapi kita, itulah kita bisa yang namanya evolusial perubahan perkembangan ya inilah inilah satu proses ya sampai erupsi gunung agung tahun 2017 ini lumayan karena kita takut apakah akan terulang peristiwa di gunung batur sekian tahun puluh tahun yang lalu apa wah ini sempat membuat banyak penundaan cancel dan lain sebagainya ya Nah, terakhir yang beberapa yang ingin saya sampaikan ini dia karena kita mulai apa dengan pasar Tiongkok ternyata agak berbeda banyak sekali kebocoran-kebocoran ekonomi yang terjadi ini sempat menjadi masa jeda juga ya kita ganti gubernur tahun 2018 Pak Gubernur yang baru berjanji akan merapikan hal ini jadi <tuh> wisatawan Tiongkok ini mungkin dia mereka ke Bali ini seakan-akan tidak mengeluarkan uang karena semuanya WeChat diatur dengan sistem keuangan mereka, apa yang mereka yang belanja di sini disediakan dari negara mereka. Jadi mereka ke sini hanya apa melihat kita nggak dapat apa ya sedikit sekali apa penghasil. Mereka sudah mengatur semua semua perjalanannya. Ini itu yang dilakukan oleh kemarin ya grup-grup wisatawan Tiongkok dan mereka tidak pernah jarang sekali kami lihat pantau couple atau keluarga, family biasanya grupnya ya, 15 sampai 25 orang atau lebih. Kemudian ada ini Donald Trump naik, ya ada perang dagang internasional Tiongkok Amerika dan ini juga dianggap mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali ya, selama periode kompromi ini terakhir terakhir ini. Oke, okay, next berikutnya. Uh, ini nah sekarang pandemi kita bicara pandemi ini Bali kita lihat perencanaannya yang disusun tahun 2000, 2000 apa PP nomor 50 tahun 2011 beginilah kita rencananya Bali itu seperti ini sudah berapa beberapa yang berkembang ya tapi ketika ada pandemi yang menghantam apa yang terjadi adik-adik nah, kita lihat bapak dan ibu dosen kita lihat benar-benar sepi sekali apa di awal-awal itu di Desember masih kita belum berpengaruh lah. Bahkan mungkin kita baru mendengar di televisi bahwa terjadi apa? pandemi ini di Tiongkok dan mungkin saya pikir banyak pihak juga merasa seperti itu. Apakah benar besar pengaruhnya dan lain sebagainya ya. Kemudian mulai memasuki Januari, Februari, ya terasa lah ya. Hampir di semua lokasi ya sudah sudah mulai sepi akhirnya Februari Maret itu sudah benar-benar tidak ada wisatawan, ya. atau ada wisatawan tetapi yang tersangkut. <laughs> ya, tersangkut mereka di Bali, ya, karena ini mereka belum bisa pulang. Nah, ada banyak bule, banyak ada, tapi ekspatriat mereka bekerja di sini. Nah, itu ada, ya, ada mereka sekolah, ya, di Udayana International apa, College dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Jadi, bukan wisatawannya, jadi ini hampir seluruh apa daya tarik wisata atau objek wisata destinasi wisata di Bali ya terganggu Oke okay, next uh, kalau kita lihat uh, ini perbandingannya bisa dilihat sebenarnya agak miris dan sudah miris mungkin ya prihatin ini uh, anda bisa lihat perbandingan jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya dengan ketika pandemi di periode yang sama mungkin bulan yang sama itu bukan kurva lagi itu benar-benar tanya uh, jurang ya <laughs> itu jurang tajam anda bisa lihat turun ya uh, itu kita bisa lihat di sana jadi sampai bulan April Mei Juni Juli Agustus kita lihat daya tarik daya tarik wisata berusaha untuk bertahan lah mereka berusaha untuk bertahan dalam arti apa yang bisa dilakukan untuk fit tetap ya ada yang yang PHK tidak bisa dihindarkan ya PHK mungkin ada hotel yang dijual banyak ada over kontrak ya wah banyak ya ada pengaturan jam karyawan ya mungkin dia bukanya biasanya berapa jam dikurangi untuk menghambat kos ya mengurangi kos <coughs> biaya banyak hal yang dilakukan ya termasuk juga kalau kita lihat Promosi dilakukan, cuma masalahnya Maret, April, Mei, Juni, Juli itu memang tidak ada kelonggaran. Apakah mungkin istilah halus daripada lockdown atau apa ya? Nah, apa mungkin bukan lockdown lah atau apa ya? Jelas itu memang izin untuk wisatawan masuk memang masih sedikit sekali. Baru Agustus, September, Oktober ya, pemerintah daerah mempunyai kebijakan. Nah, ini sudah mulai ada perubahan ya, sehingga strategi promosi yang dilakukan oleh daya tarik wisata maupun hotel, restoran, villa dan lain sebagainya bisa kena lah untuk wisatawan domestik ya. Sehingga beberapa kali cuti ada cuti bersama dan lain sebagainya ya dari Surabaya terutama dari Jakarta, dari luar Bali, dari barat datang lah ya termasuk dari timur juga ada datang ke Bali untuk berlibur. Ini sangat membantu wisatawan domestik ini ya. Nah, ini ada strategi promosi di sini juga apakah gratis bagi tenaga kesehatan medis boleh gratis atau tenaga kesehatan medis boleh free apa diskon dan lain sebagainya banyak banyak strategi strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak pengelola daya tarik wisata kalau banding harga jangan ditanya ya mungkin untuk hotel-hotel berkelas bintang 5, bintang 4, mungkin masih mereka punya margin lah ada batas tertentu tapi untuk beberapa villa misalnya waduh itu bukan buka itu benar-benar apa dari sekian juta bisa kita bisa mendapatkan harga yang sangat murah untuk menginap di villa yang sangat mewah ya dengan beberapa tampilan wah itu karena mereka harus bertahan mereka harus bisa bayar apa listrik dan lain sebagainya mengaji karyawan nah itu terjadi ya kemudian ke kondisi kembali uh, di Oktober kita lihat Oktober memasuki November itu sudah bagus sudah ada sudah ramai ya sudah ini ada perubahan kondisi lagi karena ada indikasi apa istilahnya transmisi lokal nah, transmisi lokal meningkat wah wow, lagi diperketat ya lagi diperketat Oktober lagi lah lagi ada daya tarik wisata yang buka Sabtu Minggu saja misalnya dari Senin terutama apa yang kalau kita lihat misalnya kebun semacam kebun binatang itu kan high cost sekali bagaimana mereka bisa mengatur agar bisa survive ya itu tidak mudah itu tidak mudah kemudian dari pemerintah jangan lupa juga sudah banyak mengeluarkan usaha juga ya upaya juga pemerintah pusat pemerintah daerah mengeluarkan usaha juga jadi ada ada BLT juga diberikan bagi karyawan-karyawan yang kena PHK yang tidak kena PHK pengurangan jam kerja juga dapat yang gajinya di bawah sekian juta kalau tidak salah di bawah 4 juta atau 5 juta begitu dapat bantuan juga per bulan itu ya diberikan dan lain sebagainya banyak usaha pemerintah termasuk juga persiapan pemerintah memberikan hibah pariwisata kalau tidak salah program Kementerian Pariwisata dengan syarat hotel itu, itu dua sasarannya PH eh, hotel dan restoran termasuk juga daya tarik wisata syaratnya adalah eh, mereka sehat sebelumnya sehat itu dalam artian rutin membayar pajak, wajib apa kewajibannya telah dijalankan yang kemudian yang kedua ada sertifikasi uh, dia sertifikasi new normal ya. Uh, kemudian ada sertifikasi dari uh, CHSE. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sudah punya itu semua, maka hotel, restoran uh, daya tarik wisata boleh mengajukan bantuan. Kemarin yang saya dengar dibagikan dari Hotel Delovina kalau tidak salah di Singaraja itu hotel rutin bayar pajak ya, jadi mereka menyumbangkan ratusan miliar per tahun sebelumnya untuk pemerintah, nah sekarang gantian ya. ya diberikan 400 juta dari kementerian ya karena sudah memenuhi kewajiban ya agar bisa inilah 400 juta mungkin tidak banyak untuk mereka tapi biar bisalah bayar listrik, bayar apa untuk karyawan yang bekerja dan lain sebagainya. seperti itu dan yang lain di Badung juga sudah dapat beberapa kabupaten kota juga sudah dapat seperti itu, oke okay, next please. Berikutnya, nah, ini dia. Kita lihat ya, misalnya ada kolam renang itu, itu villa karena nggak ada penghuninya lama. Bagaimana caranya? silakan deh. Mohon maaf, mungkin dengan nilai di bawah 300 ribu, 200 ribu per malam, bisa gitu ya. Wow, padahal sebelumnya mungkin di atas 2 juta, mungkin ya, dan lain sebagainya. Ini di Ubud, kita lihat ada patung itu tempat parkir sepi. Ini villa for sale, hal yang biasa di Seminyak. Kemudian toko-toko sepi, para seniman juga ini biasanya kalau di Ubud yang jaga art shopnya yang ada lukisan itu baju merah. Nah itu biasanya langsung seniman, bisa langsung pedagang juga. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan? Yang jelas harapan mereka ketika kita turun ke lapangan, ya kita turun ke lapangan, ya harapannya mereka adalah pemerintah agar bisa membantu, pemerintah agar bisa membantu. Itulah harapan masyarakat. Ini toko juga di Kute, di wilayah Kute, art shop gitu ya, art shop kecil ya, mereka perlu. Bantuan pemerintah, pokoknya, bagaimana agar kami bisa bertahan? Oke, berikutnya, oke, ini Pantai Kuta, ramai. Ini foto-foto baru, ya. Saya turun ke lapangan periode November, ya, Agustus-November. November, Kuta ini lumayanlah lumayan lada. itu bukan wisatawan, ya. Itu kebanyakan adalah ekspatriat, mereka yang bekerja di Bali, ya. Dan ini juga lagi tren di Bali, ternyata. Bersepeda, ya. Jadi, kalau sekarang Anda punya toko sepeda, bersyukurlah, ya. Jadi, ketika pandemi kemarin, rupanya ada tren bersepeda. Banyak orang naik sepeda, membeli sepeda, nah ini membantu juga perekonomian juga, ternyata di sana. Selain itu, yang kita lihat, kalau di Bali sekarang, di kota-kota, di kota Denpasar, khususnya, betapa banyak mobil, minibus, van, dan lain sebagainya sebelumnya untuk pariwisata mereka gunakan untuk berjualan. Banyak sekali di kota Denpasar, ya jual yang simpel aja dari jual tisu, jual kebutuhan pokok sampai buah-buahan, kanan kiri jalan itu ya. Itu sebelumnya kebanyakan hasil wawancara kami ya. Ya, mereka sebelumnya bekerja di hotel, di restoran dan lain sebagainya ya daripada diam ya karena diistirahatkan sementara ya adalah usaha yang harus dilakukan seperti itu. Bahkan ini berdampak juga beberapa salah satu yang kami misalnya wawancarai misalnya adalah ini petugas bank. Mereka tugasnya adalah untuk mengisi ATM, ya, sampai mereka dirumahkan. Asumsi kita kan artinya ada transaksi yang menurun di Bali, ya, sehingga mereka seharusnya mengisi ATM berapa orang segitu, ya, akhirnya dirumahkan. Nah, itu, ya. ya untuk misi uang ATM mereka juga dirumahkan bukalah dia usaha apa itu seperti itu ya pakai mobilnya, seperti itu nah ini kita lihat popis popis lain gang popis ya ya kita lihat popis yang selalu ramai dan lain sebagainya ya seperti ini keadaannya sebelah kanan gang popis di dekat ya di pantai kuta di dekat pantai kuta ini seminyak juga sepi dan over kontrak seven years available dan lain sebagainya ada yang dijual wah banyak kita harus mengakui itu ada banyak penjualan hotel dan lain sebagainya karena strategi bisnis ya namanya bisnismen tentunya mereka harus bisa bertahan seperti apa usahanya ya ada yang bisa bertahan ada yang harus apa mungkin mereka harus diversifikasi atau mengganti dengan bisnis yang lain biar berputar uangnya dan lain sebagainya itu apa strategi bisnis kita nggak bisa menyalahkan juga ya yang kasihan adalah karyawannya ya dan lain sebagainya dan toko-toko yang ditinggalkan seperti itu oke okay, next berikutnya berikutnya Nah, ini kita lihat ya kalau secara ekonomi Anda bisa lihat di sana mungkin nanti dibaca saja ya. Bagaimana apa? Kalau kita lihat ya terlihat di pertumbuhan ekonomi kita ya pertumbuhan terdalam lah. Bukan bukan pertumbuhan teratas ya, bukan pertumbuhan ke atas tapi pertumbuhan terdalam istilah statistik mungkin ke bawah dia. Oke, okay, next berikutnya? Bapak maaf, saya ingetin 5 menit lagi ya, Pak. Oke, okay, terima kasih Putri sudah mengingatkan. Nah, ini ya saya sudah sampaikan beberapa tadi yang jelas yang pemerintah sudah melakukan banyak hal, banyak upaya, ada sosialisasi new normal, ada CHSE, ada strategi pasar baru dilirik ya. Kita banyak melakukan seminar, kita banyak melakukan apa? Pak Gubernur, Pak Bupati, termasuk Pak Menteri Pariwisata juga ya. banyak hal yang sudah dilakukan ya. Cuma masalahnya adalah wisatawan yang tidak bisa datang itu masalahnya ya. Masalahnya satu menurut kami ya mungkin biasanya yang berwenang menjawab ini biasanya kolega kami dari ekonomi pariwisata ya di kampus nah, mereka yang penting lebih paham wisatawan masalahnya yang nggak sulit datang untuk jadi apapun yang kita lakukan ya pasarnya tertutup gimana ya nggak bisa itu ya itu next please berikutnya nah ini ya kalau kita lihat ya ada beberapa masa jeda pariwisata Bali Nah, kita bisa bangkit bis selama ini ya, sebelum pandemi Corona ya, selain peran serta kemampuan orang Bali adaptasi kemandirian dan lain sebagainya juga bantuan dari pihak eksternal juga sangat diperlukan. Oke, okay, next berikutnya. Uh, dan mungkin yang terpenting adalah semasih vaksin ya sebagai pencegahan Corona ini belum ditemukan ya obat untuk mengobati yang sakit belum juga dijalankan, sulit untuk menormalkan pariwisata Bali. Ya itulah ya. Termasuk juga kita jujur saja, kita masyarakat juga diambang kejenuhan dan diambang percaya dan tidak selalu. Ya, nah ini apakah kita harus protokol kesehatan? Apakah kita harus apa social distance dan lain sebagainya? Waduh ini masih ini. Nah, bagaimana caranya disiplin diri kita masyarakat juga? Vaksin ditemukan, obat ditemukan. Saya pikir tidak ada masalah ya karena yang namanya flu siapapun pernah flu cuma memang perlu antivirus atau obat seperti itu oke nah sehingga uh, bisa saya sampaikan jadi kalau kita ingin pariwisata Bali maju ke depan setelah pandemi corona ini setelah new normal ini ya kita harapkan peran dari eksternal kembali sama kayak di awal awal Bali juga kita perlu selain internal peran pihak eksternal juga sangat penting oke berikutnya next Ya, jadi ini sebagai ini saja. Pemikiran saja, jadi kita perlu memikirkan juga saat sekarang ini. Kita mulai memikirkan Bali, itu kesempatan ini berpikir ada over tourism, itu ada masalah over capacity, ada masalah juga. Kita harus mulai memikirkan ambang batas, kita harus mulai melihat destinasi wisata itu, atau daya tarik wisata itu, atau sumber daya pariwisata itu ada batasnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat keberlanjutan pariwisata Bali ini untuk generasi berikutnya. Sudah 100 tahun lebih dan kita tentu inginnya yang berikutnya karena Bali ini sumber daya alamnya agak kurang Adik-adik, berbeda dengan pulau lain. Dan kita lihat tahun 1989, 1990 itu merupakan awal dari pengakuan bahwa sektor pertanian sudah tergantikan sebagai sektor primer atau sektor basis ya oleh sektor industri jasa yaitu pariwisata ya jadi kalau kita lihat sekarang ya petani kalau kita petani-petani udah jarang generasi muda dan lain sebagainya udah, udah apa mereka udah berpikirnya udah agak berbeda mirip sekali dengan yang saya saksikan dengan di Banyuwangi sekarang Banyuwangi juga mirip serupa di perkotaan anak-anak muda sudah nggak mau bertani. Mereka lihat pariwisata, mereka lihat industri, nggak mau bertani ya. Wah kita saya mau di hotel, di industri lah, di Banyuwangi seperti itu. Nah kita tahun 1999-1960. Nah upayanya mungkin kita mulai mengingat bahwa core kita pariwisata budaya banyak pariwisata budaya di lokal kita belum dimanfaatkan karena kita mengikuti pasar swing-swing semua ya, trekking-trekking semua. Jadi ini kayaknya arahnya kita kalau kita lihat sekarang di Bali apa ada homogenitas, ada keseragaman. Nah, bagaimana kita membuat ada perbedaan, keunikan masing-masing desa di Bali punya kok semua. Ya kalau kita lihat budaya agak memang sama budaya Bali, tapi masing-masing punya keunikan. Nah, ini harus diingatkan lagi. Mungkin ini kesempatan untuk mengingat sumber daya kita terbatas. Ya, jadi budaya kita adalah modal yang utama. Ya, nah ini mungkin kekuatan untuk pemulihan pariwisata ke depan. Oke, okay, berikutnya. Next, ah oh, ya sudah habis Putri, pas mungkin atau lebih <laughs> lebih banyak semoga ya Putri sudah. <laughs> Oke. Okay. Baik, terima kasih uh, Pak Oka telah memaparkan uh, banyak informasi serta ilmu yang bermanfaat buat uh, kita semua. Tadi di awal jadi saya ingat waktu saya waktu ke Bali, jadi pengen ke Bali lagi nih Pak, <laughs> kalau mengingat uh, keindahan alamnya yang luar biasa. Uh, baiklah, saya sedikit ada mencatat beberapa poin penting dari pemaparan uh, Bapak Oka sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, perkembangan pariwisata di Bali dari awal hingga kini uh, terjadi pasang surut dan juga uh, ada masa-masa jeda, masa jeda uh, pariwisata. Selanjutnya juga tadi Pak uh, Oka juga menjelaskan tentang turisme morfosis. Uh, di mana e, pariwisata di Bali itu sudah berjalan hampir 100 tahun ya, Pak ya. Terus yang ketiga kunjungan wisatawan dapat dikatakan anjlok e, jika dibandingkan dengan kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya. E, banyak pegiat wisata yang banting harga dan juga banting setir untuk setiap untuk tetap bertahan hidup dan tidak sedikit juga yang dengan terpaksa menutup usahanya atau over kontrak. Peran dari eksternal untuk mendukung perkembangan Bali setelah New Normal diharapkan ada, ada peran dari eksternal untuk mendukung perkembangan Bali setelah New Normal ini, dan juga sudah banyak peran uh, pemerintah, namun dengan kondisi pandemik yang belum diketahui ujungnya, jadi masih dirasa belum efektif menurut uh, para pegiat uh, pariwisata. Uh, over tourism, over capacity, carrying capacity, daya tahan destinasi, maupun daya tarik. Wisata sudah saatnya diterapkan dengan mengingat sumber daya pariwisata terbatas dan mempersiapkan keberkelanjutan pariwisata bagi generasi milenial di masa mendatang. Oke, itu yang uh, tadi kita sudah dengar dan dipaparkan oleh uh, Pak Oka. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya lihat sudah ada yang angkat uh, uh, tangan, yaitu dengan Bapak Ivan dari Sambas. Untuk Bapak Ivan boleh dinyalakan mikrofonnya lalu bisa bertanya langsung dengan uh, Bapak Oka. Halo dengan Bapak Ivan. Ya. Uh... Apa terdengar? Ya terdengar Pak. Uh... perkenalkan nama saya Ipan, saya berasal dari Sambas ya dari Politeknik Negeri Sambas. Saya ingin bertanya apa yang dilakukan atau terobosan terbaru apa yang di, diciptakan untuk peningkatan wisata pada saat nanti setelah pandemi. Dan mohon sahannya untuk pengembangan wisata yang ada di daerah saya Sambas Kalbar, tepatnya di Pantai Temajuk yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Oke, terima kasih Pak Oka. Ada lagi? Cukup itu saja ya. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Saya ini ya saya coba gimana Pak Oka menurut pertanyaan dari Pak Ivan bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh Bali untuk nanti di masa setelah new normal dan apa nih saran dari Pak Oka untuk pengembangan objek wisata khususnya di Pulau Temajo di daerah Sambas Kalimantan Barat Pak. Silakan Pak. Ya terima kasih Saudara Ivan di Poltek Negeri Sambas. Nah, kalau kita lihat dari apa yang pemerintah yang sudah lakukan, sebenarnya pemerintah sekarang sudah siap. Jadi beberapa kali pemerintah Bali akan membuka penerbangan, akan memberikan izin kepada apa berapa pasar untuk masuk ke Bali. Cuma masalahnya adalah kita tidak bisa terpisah dari yang namanya angka suspek atau kematian yang terus meningkat yang dengernya saja sudah mengerikan ya dengernya saja sudah ngeri takut kita. Nah, ini lagi ditutup, diundur dari Agustus, kemudian Oktober, November dan sekarang Desember. Jadi kita masih kalau ancang-ancang saya pikir dari pengalaman Bali, kalau kita lihat industri ya, industri jasa apa hotel, restoran. Sekarang mereka sudah persiapkan masing-masing strategi yang jitu tentunya. Cuma sekarang adalah how to survive. Jadi mereka kayak seperti beberapa restoran misalnya, ya mereka mengurangi jumlah karyawan, mengurangi jam dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah ini ya mereka akan normal lagi, ya. Apakah dia bertukar karyawan? Bagaimana cara mengaturnya? Tapi sepengetahuan saya, bagi apa pengusaha-pengusaha yang punya responsibility tinggi dan mereka memang apa mempunyai perencanaan untuk pembangunan ke depan juga turun membantu, ya mereka biasanya kalau bisa tidak merumahkan karyawan? dalam arti PHK, tapi mereka mengatur, mengganti atau menukar atau atau strategi yang lainnya seperti itu. Nah terkait dengan kalau kita lihat untuk Pulau Tomajo ya, saya belum pernah ke sana ya. Tapi saya pernah ke sempat saya ke Sebatik ya, perbatasan Pulau Sebatik perbatasan dengan Malaysia kita lihat di sana untuk Nunukan ke daratnya saya belum sempat ya. Saya di Sebatik saya pernah lihat. Uh, kalau kita lihat biasanya ada yang belum pernah dicoba, tapi mungkin Anda bisa menelusuri di di apa? Anda bisa menelusuri di beberapa literatur ilmiah, mungkin Google Scholar atau Research Gate mungkin ya. Ada namanya wisata perbatasan. Tampaknya ini masih belum dikelola dengan baik di Indonesia. Mungkin itu peluang bagi Ivan. Coba di searching ya. Jujur saja saya belum pernah mencoba itu, tapi saya pernah sedikit membacanya ya. Ada namanya wisata perbatasan ya. Jadi kita lihat border tourism katanya border tourism sudah dicoba di Kanada bagaimana dia dengan Amerika Serikat sudah dicoba di beberapa negara Eropa ya Nah bagaimana feedbacknya bagaimana saling ke, apa apa saling sharingnya Nah seperti apa yang jelas saya lihat saya Banjarmasin Pontianak saya belum sempat ini kota Katulistiwa ya tapi Banjarmasin Martapura saya sudah pernah jalan-jalan jelas potensi kita banyak sekali kalau kita bicara potensi pariwisata dari alam ya sampai budaya bahkan kalau kita mau apa gabungkan ya ya sebagai wisata buatan dengan memadukan teknologi sekarang yang ada medsos kita gunakan banyak potensi kita di Kalimantan itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Ivan semoga bisa diterima terima kasih Ivan Terima kasih Putri. Oke, okay, terima kasih Pak Oka. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya coba cek dulu. Oke, okay, sebelumnya sambil menunggu yang lain bertanya, Pak, ada hal yang ingin saya pertanyakan. Silakan. Kan tadi Bapak bercerita tentang pelaku pariwisata yang besar besarnya nih Pak, seperti hotel, terus penginapan. Terus yang memiliki lukisan dan segala macam. Bagaimana dengan mereka pegiat pariwisata yang kecil pak? Seperti kan kalau misalnya kita di Kuta itu banyak yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang nawarin uh, kain Bali dan segala macam. Itu apa yang mereka lakukan saat ini untuk bertahan hidup? Karena ya. mengingat tidak ada lagi uh, wisatawan di tepi pantai dan segala macam gitu itu pertanyaan yang bagus sekali putri. Jadi kalau kita lihat kemarin saya turun ke lapangan ada di ba kalau kita lihat Bali itu kan tidak bisa dipisahkan dari desa adat ya. Ini agak yeah. agak unik. Jadi ada desa dinas. Nah kalau Pantai kuta itu terdiri dari beberapa desa adat sebenarnya. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu desa adat. Nah yang desa adat Kuta-nya itu seben- itu agak susah itu terutama di depan Hatrok rock sampai yeah. uh, dia ke utara. Ya, boleh start hatrok. itu nggak boleh sama sekali itu ketat di sadatnya ya. uh -huh. tapi kira-kira dua -kira uh -huh. kilo apa tidak sampai satu setengah kilo berikutnya sudah boleh jadi mereka yang biasanya di depan hatrock dan sekitarnya itu karena tidak diperbolehkan mereka sangat disiplin di sadatnya akhirnya pindah ke wilayah sebelahnya untuk melayani minimum wisatawan domestik lah yang kedua untuk para ekspatriat lah ya mm -hmm. yang mau ini masih ada kok banyak kalau kita lihat para ekspatriat masih banyak para pelajar juga ya para pelajar asing terutama dari Eropa, Rusia itu masih ada masih banyak ya dan biasanya mereka kan sekarang ada tren di Bali ada bukan pergeseran ya ada kute memang masih diminati tapi sudah mulai dia ke masuk ke dalam seminyak namanya ya seminyak nah, mulai mereka ke Canggu dan daerah sekitar. dan di situ Canggu itu mirip kayak kute 20-30 tahun yang lalu jadi kalau kita lihat ya di Canggu itu masih sangat banyak ekspatriat jadi itu strategi mereka bertahan ibu-ibu itu pemikirannya mereka adalah daripada saya di rumah ya daripada saya di rumah lebih baik saya ya melihat pantai lah saya bisa melihat melihat orang atau melihat minimum melihat alam lah, seperti itu termasuk juga ini banyak server apa trainer trainer server ya yang ngajar-ngajar survei yang menyewakan surfing ya itu berpendapat seperti itu daripada saya misalnya di rumah atau mereka keadaan yang kos di kos lah ini ya lebih saya di pantai lah minimum ada sesuatu yang bisa saya saksikan ada yang bisa saya berikan ada yang bisa saya ajak ngobrol gitu katanya jadi tetap aja tapi berusaha menjalankan protokol kesehatan yang baik begitu putri ya jadi mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasa gitu ya Pak dengan mengandalkan uh, turis lokal daerah situ aja gitu ya. Iya betul, okay, gitu. baik. kecuali ada beberapa daerah yang memang apa ketat tidak boleh ya di Kuta ada beberapa pantai itu tidak bisa itu karena desa adatnya ketat sekali ya. Oke, okay. uh, kalau untuk ini Pak kan sekarang uh, teknologi ini sedang berkembang. Apakah di Bali juga memanfaatkan teknologi untuk eh, apa namanya? Setidaknya untuk bertahan lah pariwisatanya. Oke, okay. kalau kita lihat teknologi, De, ada beberapa tipikal ya mungkin yang De Putri maksud. Kalau kita pakai media sosial, wah Instagram itu Instagramable misalnya istilahnya ya banyak di Bali. Justru hmm. apa? Kalau kita lihat di Bali Selatan, Bali Selatan itu dari bandara ke daerah Bukit Uluwatu itu Nusa Dua itu banyak pantai-pantai yang dulu hanya diketahui oleh segelintir wisatawan terutama para para surfer ya para surfer itu biasanya mereka merahasiakan pantainya biar tetap apa alami ya sekarang udah banyak yang tahu ya jadi banyak sekali pantai-pantai baru bahkan saya belum selain pantai Pandawa ya pantai Pandawa pantai Melasti selain itu banyak sekali pantai-pantai itu ya selain ikan bakar di Jimbaran itu di tebing-tebing itu di, banyak ditemukan termasuk di daerah Karangasem banyak sekali pantai-pantai seperti itu nah itu biasanya lebih cepat sekali itu ditularkan oleh para influencer ya atau melalui media sosial dan lain sebagainya untuk penggunaan teknologi sih banyak sih ingin mencoba virtual reality misalnya VR ada augmented reality dan lain sebagainya tapi saya pikir orang lebih banyak lebih apa kalau virtual reality itu kan agak berbeda dengan AR ya agak beda dengan augmented reality yang saya pahami uh, virtual reality masih kurang lah orang ingin datang langsung ke Bali tapi kalau augmented reality AR bagaimana kita bisa melihat ya tiga dimensi dan lain sebagainya dari wah itu saya pikir belum sepenuhnya dikembangkan tapi kalau mau dikembangkan sangat bagus sekali terima kasih Oke oke okay. okay, terima kasih pak Oke sambil menunggu yang lain saya ada pertanyaan lagi nih Pak kan kalau ya. uh, masa pandemi ini kan sebenarnya dirugikan banyak kerugiannya tapi juga ada manfaatnya pasti tidak bisa, bisa kita pungkiri ya. salah satunya buat alam ya, ya kan Pak jadi um, momentum yang tepat banget buat meningkatin meningkatkan kualitas ekosistem pariwisata yang ada di Bali pastinya nah itu gimana Pak uh, bagaimana kondisi ekosistem ya di Bali tadi. ya baik Putri kalau kita lihat ada istilah sustainable tulis sustainable development itu ya. pertama kali kalau tidak salah di Stockholm 1972 isu itu digulirkan ketika greenpeace apa banyak isu-isu lingkungan nah kemudian masuk ke Indonesia tahun 1990-an dan masuk di Bali sebagai sustainable tourism atau tourism sustainable itu tahun 2000-an ya nah itu ada ada aspek apa? Ekonomi, ada aspek uh, lingkungan dan aspek sosial. Bagaimana itu agar seimbang gitu. Nah, kita di Bali sebenarnya sudah memiliki itu. Ya, kebetulan di slide saya juga ada itu. Jadi ada Trihite karana namanya. Trihite karana itu bagaimana kita bisa harmonis ya antara perhayangan, uh, pawongan, pelemahan. Artinya, bagaimana kita bisa harmonis dengan sesama, harmonis dengan lingkungan, dan harmonis dengan yang di atas begitu. Nah, hmm. jadi itu sebenarnya sudah ada sudah ada itu sudah kita sudah kita miliki cuma seringkali kemarin ini ketika pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang utama ini agak sulit aplikasinya ya jadi seakan-akan makanya tahap kompromi itu bagaimana bisa diatur lah di dalam tanda kutip atur yang positif tentunya ya agar tidak merugikan tapi bisa jalan nah seperti itu nah terkait dengan keadaan pandemi covid ini ya memang terasa sih ya saya pikir di Pontianak mungkin terasa juga jadi kita lihat memang Polusi berkurang, ya. Kita lihat dan lain sebagainya, apa jadi lebih sejuk dan lain sebagainya. Cuma yang agak, kalau di Bali itu karena kita tuh industri jasa, itu apa ya, deh. Ya, eh, uh, terutama yang sebagian besar lah bekerja di pariwisata, biasanya bertemu wisatawan dan biasanya mendapat penghasilan yang lumayan. Nah, ini lumayan cukup mengganggu lah, karena secara ekonomi ini terkait dengan pendapatan, adik pendapatan. Tapi kalau secara lingkungan, saya pikir semua harus mengakui kita merasakan ada sesuatu yang lebih apa bisa memberikan apa suatu manfaat tentunya secara kesehatan dan lingkungan. Terima kasih, Putri Terima kasih. Oh, Bapak di kolom chat di sini ada chat dari mahasiswa Bapak. Bapak sepertinya ini. Okay. Selamat siang semua dan Pak Oka selaku dosen saya di Fakultas Pariwisata ah. Universitas Udayana. Perkenalkan ya, ya. nama saya baik Herlina Sanggerawan dari Universitas Udayana. Saya ingin bertanya sedikit menyinggung dana hibah dari Kemenparekraf. Apakah pemberian dana tersebut seutuhnya diberikan kepada setiap hotel, restoran dan DTW yang ada di Bali, ataukah ada pembagian yang tidak merata? Misalnya hotel dan restoran memperoleh dana lebih banyak daripada DTW? berapa persen pembagian antara hotel, restoran dan DTW? Terima kasih. Baik. Ya, saudara baik, mahasiswa saya. Ah, untuk teknisnya baik. Saya kurang paham ya, saya kurang paham. Tapi yang saya ketahui adalah syarat agar mereka bisa memperoleh dana hibah pariwisata ini, ya tiga itu yang utama. Mereka taat membayar pajak sebelumnya, ya. Mereka taat membayar pajak artinya sebelumnya memberikan sumbangan yang besar bagi PAD lah ya bagi atau atau ini ya kemudian yang kedua mereka memenuhi sertifikasi yang pertama itu era awal-awal itu new normal kemudian sertifikasi uh, CHSE itu ya kalau nggak itu nggak bisa nah sepengetahuan saya yang saya pahami adalah besarannya itu tergantung tampaknya kementerian mempunyai kluster ya untuk bintang-bintang atau daya tarik dengan Tenaga kerja tertentu, ya, seberapa besar mereka akan memperoleh. Gampang kok, kalau mau dirinci, dibuka di Kemenparekraf.go.id. Coba dibuka, baik ya, untuk apa teknisnya. Terima kasih, baik. Terima kasih, Putri. Oke, okay, terima kasih, Mbak. Baik, ya. Oke, okay, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Mungkin dari panitia, ada juga yang ingin bertanya. Silahkan. Oke, okay. uh, Bapak, karena saya juga backgroundnya pendidikan, saya mau nanya sedikit di sana, uh, bagaimana uh, kondisi real uh, pendidikan di sana, Kak? apakah masih tetap uh, menjalankan, maksudnya dengan peraturan pemerintah untuk tidak tetap muka atau bagaimana? Uh, ini agak, ini Bu dua hari yang lalu saya mendengar kabar untuk Kabupaten tertentu, Tabanan itu, itu hmm. lagi mendapatkan apa angkanya tinggi sekali untuk Covid setelah di swab. Kenapa? Karena ada 238 mahasiswa baru salah satu akademi pendidikan di sana di Tabanan. Mereka ada penerimaan mahasiswa baru, memang rencananya WFH online daring, tapi di awal-awal itu memang ada pertemuan dan ada asrama. Wah, satu asrama itu kena. Wah, ngeri juga. Lagi diperketat lagi dah. <laughs> Situasi yang seperti ini lagi memperketat mempengaruhi sekali dia. Kalau kami di Universitas Udayana sejauh ini kita memang WFH, ya, sampai mm -hmm. dari awal kita WFH sampai sekarang dan memang ada beberapa pertemuan, ada beberapa acara yang memang tidak bisa tapi kita berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau kita uh, untuk apa? Untuk mengajar kita menggunakan uh, daring itu LCU lah apa uh, sistem pembelajaran jarak jauh ada sistemnya di sana ya, kita pakai itu seperti itu Semugalah semoga lah ini yang kluster kita baru dua hari yang lalu ini 238 orang wah ini udah langsung gawat lagi nih. <laughs> udah gawat lagi di ya, Itu bulan ya. Januari akan uh, tetap buka pak menurut iya rencananya apa? kan uh, Januari kita tetap buka tapi semoga di saat yang bersamaan vaksin dan obat sudah <laughs> sudah bisa ada. meyakinkan kita dan memberikan kesembuhan ya memberikan pencegahan juga. Semoga. Ya. Kembali lagi ke uh, tentang pariwisata, Pak. Kalau ya. untuk uh, wisatawan yang mau berwisata ke Bali, uh, apakah uh, sangat ketat gitu Pak untuk protokolnya atau bagaimana? Sejauh ini yang Maksudnya saya negara, pahami sebenarnya rapid ya mereka harus lewat antigen rapid antigen ya uh, itu aja yang penting sudah bawa surat keterangan resmi ya tidak ada masalah ini kan sudah diperlonggar adik. Ya. sudah diperlonggar sebelumnya susah makanya saya bilang tadi ketika ada grafik oh. itu ya masa-masa suram itu mulai April itu Maret April Mei Juni waduh ini akhirnya ada perlonggar sedikit dari pemerintah <tuh> syukurlah bisa semoga bisa semakin memberikan satu perubahan lah itu Oke, angin Insyaallah ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih buat Pak Oka. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhirnya sampai sini, dan selanjutnya saya mau masuk ke sesi pembagi apa memberikan pertanyaan, karena sesuai dengan janji saya di awal, seperti yang teman-teman bisa lihat, partisipasi bisa lihat di di layar bahwa tercantum. Dua buku sebagai grand prize yang di, akan diberikan oleh Pak Oka untuk dua pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Uh, ada dua pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Panitia. Saya, teman-teman, uh, saya cek dulu ya. Oke. Okay. Uh, cara menjawabnya adalah uh, pada saat saya membacakan soal, teman-teman bisa langsung, Uh, pencet uh, yang uh, hand-nya, nanti akan uh, setelah saya izinkan untuk membuka mikrofon nanti baru dibuka mikrofonnya. Kayak pertanyaannya tidak terlalu sulit masih terkait dengan hal yang apa yang dipaparkan oleh uh, Pak Oka. Yang pertama, kalau tadi, sorry, maaf. Pertanyaan 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 pertama. Pada saat masa jeda ada empat tahapan pariwisata. Yang disebutkan oleh Pak uh, Oka pada saat ini pariwisata Bali sudah masuk pada tahap yang keberapa? Silakan. Oke, okay. oke. Okay, ya di sini ada yang namanya Adila. Boleh dibuka uh, mikrofonnya? Um, Halo Adila. Ya. Iya. Adila, silakan. Bisa diulang pertanyaannya, enggak bu? Tadi putus-putus. Oh oke, okay. saya ulangi ya pertanyaannya. Pada saat masa jeda ada empat tahap e, pariwisata yang dijelaskan oleh e, Bapak Oka. Nah pertanyaannya, pada saat ini pariwisata Bali sudah masuk pada tahap tahap yang keberapa dan tahapnya itu tahap apa? Silakan dijawab. kan ada Itulah tahap, tahap pertama tahap pertama ada ada yang di tahap kompromi oke okay, di tahap kompromi yang oke okay. iya. oke okay, okay, jawabannya benar tahap kompromi oke okay, siap nanti uh, untuk uh, pemberian hadiahnya nanti bisa hubungin ke nomor panitia yang ada di kolom uh, chat ya Adila ya oke okay, Bu Terima kasih Adila untuk pertanyaan kedua. Sebutkan uh, sebentar, takut takut lupa. Oke, okay. sebutkan uh, minimal tiga. Upaya dari pemerintah uh, untuk menyelamatkan pariwisata di Bali. Silakan boleh di uh, raise your hand, boleh diklik right nya Sebutkan minimal tiga upaya yang sudah pemerintah lakukan untuk menyelamatkan pariwisata di Bali. Ada nggak nih? Oke, okay. ada Odilia Devitri dari Universitas Udayana. Oke, okay, silakan Mbak Odilia boleh dibuka mikrofonnya. Ada ya. yang pertama Halo, Mbak Odilia. Oke. Okay. Ya, Halo Mbak Odilia. Ya. Dari yang, Bali berarti ya? Ya. Oke, okay, silakan uh, jawabannya. Yang pertama ada dana hibah pariwisata. Oke, okay, dana hibah pariwisata. Yang kedua sosialisasi new normal. Yang ketiga ada strategi pasar. Oke, okay, benar. Itu adalah tiga dari uh, tujuh uh, upaya pemerintah yang disampaikan oleh uh, Pak Oka tadi. Yang lainnya adalah CHSE, penerapan dan penerapan protokol kesehatan, dan, dan BLT. Oke, okay, terima kasih Mbak Odilia. Nanti bisa hubungi nomor yang tertera di kolom chat. Nanti akan panitia respon. Uh, terima kasih Mbak Odilia. Selamat ya. Baiklah kalau begitu um, berakhirlah berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhirlah uh, sesi kegiatan webinar uh, hari ini uh, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Oka yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada kami semua mengenai kondisi pariwisata dan perekonomian, uh, kondisi perekonomian pariwisata di uh, Bali. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah dengan aktif mengikuti acara webinar ini hingga akhir. Saya Putri Auliani Mardia, sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Putri yang sudah menjadi moderator diskusi lebih menarik lagi ya Pak Tri ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Pak Oka yang telah menjadi narasumber dengan menyampaikan materi yang sangat luar biasa sehingga kita tahu dampak sudah masuk di masa jeda mana Bali saat ini untuk saat pandemi Covid-19. Dan sekarang merupakan tahapan dari sesi penyerahan sertifikat kepada moderator maupun narasumber. Mungkin kepada Karen Riyadi selaku dua event waktu dan Terima kasih. Mahasiswa Karen, saya nggak dengar suaranya. mungkin ada gangguan kali. Suaranya nggak kedengaran. Boleh diwakilin sama MC, oke okay, uh, aja ya. Uh, mohon maaf kepada partisipan, mungkin Karen lagi sedang uh, HP-nya lagi dalam kendala berikan sertifikat kepada Bapak Igusti Agung Oka Mahagangga, SOS MSI, sebagai narasumber. Terima kasih Bapak sudah bersedia dan uh, mau Sama -sama. Terima kasih. menjadi narasumber. <laughs> Terima kasih Pak Ya sudah membantu suksesnya acara mahasiswa Prodi HI. Ya, sukses sudah adik juga. Ya. Sukses sudah ya, ya juga ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. <laughs> Oke, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk narasumber untuk maaf untuk moderator ya terima kasih oke berikut sertifikatnya kak ya terima kasih sudah menjadi moderator selama dua hari ini dan maaf atas kesalahan kami dari panitia kak ya semoga sukses buat acara nanti yang terakhir di sabtu depan Amin, makasih, Kak. Ya, oke. Okay.